Wakapolres Malang Komisaris Polisi Deki Hermansyah adakan press release di halaman Polres Malang terkait tim buru sergap Satreskrim Polres Malang yang berhasil meringkus tiga tersangka spesialis pencurian kendaraan bermotor. Ketiga pelaku tersebut berinisial KZ, warga desa Rembun, HM, warga desa Majang Tengah, dan AS, warga Jalan Kedaun. Ketiga para pelaku ranmor yang ditangkap ini dikenal dengan sebutan kelompok Dampit. Dalam menjalankan aksinya, ketiga pelaku menggunakan kunci letter T untuk membobol motor incarannya. Dari hasil penangkapan ini, selain menangkap para tersangka, polisi juga berhasil mengamankan tiga buah barang bukti berupa sepeda motor yang diduga hasil curian. Kasus ini adalah kasus curanmor yang terjadi di bulan Juli kemarin, ya, kejadiannya di Turen. Dilakukan oleh kelompok Dampit, pelakunya adalah jaringan Dampit. Modusnya itu dengan menggunakan kunci T. Di mana kunci T dia yang buat sendiri. Saudara pelaku utama yaitu kaset, ya, kaset itu yang membuat sendiri. Asalnya kaset dari Jambangan, Dampit, ya. Selanjutnya mereka mengajak teman-temannya SH maupun satu lagi yang dari Dampit juga, yang SH itu dari Majang Tengah di sini. Ya, AS itu dari Kedaung Dampit, sedangkan HM itu dari Majang Tengah. Itu yang diajak untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.